Ya pamit saja, saya kan 1,5 bulan lagi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Pamit pada masyarakat, mohon maaf kalau ada polisi-polisi yang kurang berkenan. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pasar Deli Mas Raya, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa 10 September. Jokowi menyempatkan waktu berkeliling meninjau harga sejumlah komoditas penting, diantaranya bawang merah, cabai, dan bahan pokok lain. Ia mengklaim bahwa harga pangan turun dan sebagian stabil. Sementara dalam momen tersebut, Jokowi diteriaki oleh sejumlah warga dan pedagang pasar. Mereka memanggil-manggil nama Jokowi. Lantas, Jokowi sempat mengeluarkan megafon yang dibawa untuk berinteraksi dengan warga. Dalam keterangannya di Sekretariat Presiden, Jokowi mengaku berpamitan lantaran masa jabatannya sebagai presiden tinggal 1 bulan. Jokowi pun menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kebijakannya ada yang kurang berkenan. Tadi menyampaikan pesan-pesan perpisahan kepada para pedagang dan masyarakat di Serdang, Pak. Mungkin apa sebenarnya, Pak? Ya, pamit saja. Saya kan 1,5 bulan lagi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Pamit pada masyarakat, mohon maaf kalau ada polisi-polisi yang kurang berkenan. Kegiatan apa aja, Pak, sama DKN, Pak? Kegiatannya apa aja di DKN, Pak? Sedang kabinet, Pak, ya? Kegiatan di DKN, kegiatan di DKN. Ya, rapat-rapat dengan menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.